kopi wa nalih salah aku. Welcome back to my YouTube channel Cookie Check. Pas banget Oke guys, kita mau reaction sesuai dua video request dari seseorang. Orang. Ini. Ndara. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah mengunjungi video kita sebelumnya ya Pak ya. Yoi. Dan udah dan komen. Oh, request. Yes. Jadi kita ada bahan dan buat bikin konten. Terima kasih banyak seseorang yang baik. Mantap. Kita mau langsung saja atau? Oke, langsung saja. Kenapa tangannya gini? Iya. Ini kayaknya ketanduan dari kemarin ya, cara ya. Jadi kita mau ngerit apa hari ini? Yang pastinya adalah video deh. Videonya dari Niji. Anak Babe Niji. VIP. Niji. Yang Jepun di Niji. Yang dari mana dulu nih? Apanya? Ada dua. Dari hati ke hati ya. Hati yang mana? Hati yang mana? Kita ngeliatnya yang apa dulu? Yang lebih awal dulu. Festa ya. Festa. Kita bukan fiesta ya, bukan fiesta. Festa. Ya, festa. Ini yang lebih dulu di festa, bukan fiesta. Festa. Festa. Ya festa. Bukan Vespa. Ente kadang-kadang ente ya. Ente kadang-kadang ente. Kita langsung saja ke video yang pertama ya guys ya. Kenapa harus ada yuk? Gak sah. Ya maaf, refleks. Mengagetkan saja. Neng. Kayak intermezzo ya. Ini lagunya yang ini lebih ceria. Ih, BTW Riku kenapa tuh matanya kok? Ini nanti sakit kali ya. Jadi baca laut dulu. Iya, suka ngintip. Anjir, Rima nge-rap. Jarang-jarang kan nge-rap kan dia. Ya Allah. Suara Rima bagus banget. Kalem. Ayaka tadi banget kan? Iya. Enak banget tuh mbak. Ya Allah, suara Nina. Welcome to the festa. Keren tuh. Jadi ini tadi gini. Jadi apa yang gini? Kayak piano. Tangga. Ya piano. Iya. Mah ngeri banget suaranya Mako. Nah. Sumpah Ayaka cantik banget. Saya proof. To the festa. Hah? Welcome to the festa. Colorful banget. Bajunya pink-pink ungu gak sih? Iya. Yeah. Festa. Sumpah suara
suaranya Nina. Boleh sih, boleh sih. Merinding ngejerit. Gila nih, hack note-nya, ngeri, hack note-nya, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri semua. Pesta? Langsung lanjut ya, yeah. Video kedua itu I am sorry ya, salah. Ya. Coba pertama langsung ini nanti. Gila, mereka nyewa waktu anjir. Kayak jembat sama enggak sih? Ini lebih beatnya. Ini lebih kayak yang biasa mereka bawain gak sih? Ha-ha. Meriah, cerah, energi. Ya. Oh, senang. Muncul. Ih, sumpah keren. Mako. Ya Allah, Mihi. Kamu suka rambut kuning, rambut pirang? Ini, Riku. Eh, beda dewa awalnya. Emang. Ya, tapi jujur, ini Mako rambut panjang makin auranya makin... Keluar ya? Mm-mm. Yeah! Ya sumpah, Mihi cantik banget. Rapper Rima is back. Kemarin bukan Rima ya. Sumpah, rapper Mina is back. Sumpah. Maya juga nggak kalah cantik ya. Cantik-cantik semua nanti. Kamu suka sama ke sportingnya mereka gitu? Kalau terinspirasi sama Riku. Udah pakai eye patch, bajunya sporty, keren banget. Anjay. Sepertinya saya lagi teriku-riku ini. Ayaka sama Mihi sih kalau aku. Tapi nah, kami... Nina tetap tidak tergeserkan. Mihi juga gak akan tergeserkan kan, biasanya Mihi. Ini ya, terpesona sama Desya. Sumpah Rima keren banget. Powerful banget nggak sih dari tadi? Tapi yang tadi Vesta meriah banget gitu. Kalau yeah. I am ini lebih kayak keluar lagi, makin keluar lagi beatnya. Keren. Lagunya asik. Suaranya Mihi bikin merindu banget. Wow. Gimana pak? Saya terikuriku. Saya terikuriku. Kemarin beneran kamu rikut mulu ya dari. Enggak, terusnya Mihi kan, Mihi. Kemarin yang halus Mihi memang bias.
tapi ternyata masuk pesta sama ayam, kenapa jadi riku-rikuan? Ah, riku. Tapi jujur sih keren ya. Keren, lagunya suka funky. Jadi beatnya yang kedua ini aku malah lebih suka beatnya yang mana ayam ya. Ini kita bukan bandingin ini ya musik, apa kita bukan bandingin jelek apa bukunya, tapi memang ini kita lihat dari secara sendiri yang mata kita lihat, wow ternyata se-epic itu. Sumpah. Talentanya juga bagus, rapnya juga. Oh iya, Rima. Rapnya, rap Rima. Dua jari. Empat jari ini. Tapi jujur di sini part line-nya itu rata gitu ya. Jadi semua kedapat banyak gitu. Ya dapatnya banyak. Rata kan. Gitu. Terus sama gitu. Terus sama yang kalau di Vesta tuh lebih tadinya kan lebih kayak festival-festival gitu. Mm-hmm. Yang kayak ada tadi piano, tangga piano gitu. Oh, iya, iya. Kanan kiri. Namanya judulnya aja udah Vesta. Wih. Keren. Yang ayam maksud tuh kayak ini enggak sih kayak lagu olahraga, lagu lebih... semangat olahraga enggak sih? Oh, kayak lagu masih, kayak laku lebih casual gitu ya? Iya, lebih casual, lebih sporty lah intinya. Dia mereka menunjukkan stylenya yang mereka yang. Tapi aku satu yang suka pas partnya Mihi high note. Oh yang di pesta. Iya, di pesta bukan di pesta apa ayam? Pesta ya, pesta ya, tadi, ya. Pesta tadi. High note-nya sungeris, wah. Makin termimi ini. Anda termimi, saya teriku-riku, ini gimana ini? Tapi jujur semuanya di sini cantik-cantik, apalagi Mako. Pas awal-awal debut kan Mako rambutnya pendek ya. Ya kalau sekarang rambutnya kan udah panjang gitu. Jadi auranya itu lebih terpancar. Aura gitu. Center enggak sih? Aura centernya lebih keluar enggak sih? Iya, oh benar sih. Coba keren banget. Ini terikurik. Ini termimi. Termimi saya terikuriku ya. Tapi di sini Ayata juga enggak kalah cantik. Bener, Ayata enggak kalah cantik, tapi ada yang bikin memikat lebih intinya. Iya, bener. Apa yang aku suka Ayatnya tadi juga suka Ayatnya. Ayatnya nih, sumpah kaget loh, kaget. Iya, sama. Anjir, Ayatnya dong mereka. Rima juga apa rapnya semakin bagus. Bener, temponya rapnya makin bagus. Makin bagus dari awal sampai. Oke guys, berapa rating buat lagu Niziu yang Vesta sama Ayat? 10/10. Wow. Enak, karena ya bener, aku juga suka. Karena ayam sama Vesta ini kayak ada bedanya gitu loh. Kalau Vesta tuh lebih kayak lu di party, colorful banget ya. Colorful banget. Kalau di yang ayam tuh kan kayak lebih ya, kayak sporty, pagi-pagi gitu olahraga ya kan. Lebih terus, kayak membangkitkan semangat gitu. Anjir. Sumpah pokoknya keren banget Niziu. Emang kan Niziu. Fans Niziu. Fansnya Niziu apa sih? Aku lupa deh. Kita sama-sama lupa. Gak apa-apa ya. Tapi kalian yang menonton Niziu dari awal sampai sekarang mungkin yang Blue Moon. Nah ini kan ada video to anniversary sama berapa anniversary? Aku lupa. To anniversary sama. Ya to anniversary ada dua video. Sumpah tonton. Sumpah bagus banget. Kalian tidak akan menyesal gitu. Iya, benar. Dari segi videonya itu ya, videonya kualitasnya bagus. Terus enggak banyak green screen, karena mereka kan ini kan kayak perform practice, gitu perform ya. Perform mungkin enggak banyak ya, mungkin pattern-pattern enggak green screen itu, tapi sejauh ini keren. Ya. Juga beat lagunya itu langsung ngena banget di telinga. Jadi gitu. Orang tuh seneng lah. Langsung gitu. Kayaknya langsung masuk gitu ya, sekali denger gitu ya. Heeh. Sampai kenapa riku anjir. Tapi kenapa Ayaka sebenarnya. Ya deh ya. Ya. Jadi sekian video reaction kita. Yuhu. Kita lagi ya guys ya. Karena belum ada orang yang mau masuk ini. Kali aja dari kalian atau teman-teman kita ya, kalau ada yang mau gabung. Bentar ya, di notice. Yeah. Ya, intinya
cukup sekian dari saya. Saya sebagai orang yang belum tahu Nizu, sekarang jadi tahu Nizu lagi. Yeay. Teriku-riku akhirnya ya. Oke guys, jadi jangan lupa di klik tombol like, share, and subscribe. Comment, jangan lupa di komen juga. Kalau ada mau yang request, boleh request. Silakan request sesuka kalian. Yeay. Nanti kita bisa pertimbangan kan? Ya. Oke guys, sekian. Annyeong.